Zodiak Pisces. Kelahiran tanggal 19 Februari sampai tanggal 20 Maret. Ramalan Pisces minggu ini. Per tanggal 18 Juni tanggal 24 Juni tahun 2018. Prediksi umum. Tampaknya akan ada sebuah rahasia yang terbongkar. Sesuatu yang selama ini dipendam akan menampakkan dirinya. Di satu sisi, kamu merasa lega. Tapi di sisi lain kamu juga was-was dengan dampak yang akan ditimbulkan. Meski gitu, segalanya masih akan tetap baik-baik saja selama kamu bisa mengendalikan keadaan. Akan ada kejutan baru yang akan mewarnai minggumu kali ini. Prediksi percintaan Pisces minggu ini. Untuk yang belum berpasangan, sepertinya ada yang diam-diam memperhatikanmu tuh. Tapi, jangan keburu GR dulu. Tetap kontrol emosi dan ekspresimu. Dan yang tak kalah penting, tetaplah jadi dirimu apa adanya karena disitulah letak daya tarikmu. Untuk Pisces yang berpasangan, lebih baik jujur, meski kenyataannya pahit, daripada bohong untuk menutupi sesuatu. Bersikap terbuka dari awal akan memudahkan banyak hal ke depannya. Biar langgeng, komunikasi harus tetap terjaga dengan baik kan. Prediksi keuangan dan karir, Pisces minggu ini, pekerjaan yang sempat terenggut darimu akan kembali. Ada peran baru yang akan kamu nikmati dalam kariermu. Selamat ya dan tetaplah rendah hati. Ada cicilan yang harus segera dilunasi tuh. Jangan ambil utang atau kredit baru dulu sebelum melunasi cicilan-cicilan yang ada dulu. Buat prioritas dengan bijak. Sekian prediksi mingguan untuk zodiak Pisces. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Yeah.